Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, berjumpa kembali dengan aku tentunya bersama Detik Tekno. Kali ini aku akan kasih tutorial untuk kalian semua, yaitu tentang cara download WhatsApp terbaru secara gratis ya. Di sini kita akan mendownload WhatsApp di HP Android. Kebetulan saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 Plus. Kalau misalkan kalian menggunakan HP merek lain, silahkan disesuaikan saja ya bos. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita akan langsung menuju tutorialnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Oke, langsung aja, silahkan buka Play Store di HP kalian. Ya, logonya seperti ini ya bos ya. Ya, sebenarnya tutorial ini sangat gampang ya, cuman kalau nggak tahu ya nggak bisa. Ini khusus buat kamu yang baru aja punya HP atau belum pernah menginstal WhatsApp ya. Waduh, guling bos. Sorry bos. Malah guling. Nah, oke bos, di sini silahkan ketuk aja di telusuri aplikasi dan game ini. Terus kemudian ketikkan WA atau WhatsApp ya. Ini saya sudah pernah mencari, jadi tinggal ketuk aja bos. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini aplikasinya bos, WhatsApp Messenger. Waduh, guling nih bos. Jadi gulang-guling apa tuh, ketra angin. Nah, ini yang mengembangkan WhatsApp LLC ya bos ya, yang sudah download ini 155 juta. Oh salah bos, ini ulasannya yang download ini bos 5 miliar ya. Terus kemudian ukurannya 31 MB bos. Nah, ini kalau mau install tinggal klik install ini bos. Ini ada tombol 1 install. Ya, tinggal install aja bos. Nah, kemudian akan seperti itu bos. Ini silahkan ditunggu aja sampai mendownload ya bos ya. Tergantung jaringan kita bos. Kalau misalkan jaringan kita itu cepat, ya downloadnya cepat. Kalau misalkan jaringan kita lambat, ya downloadnya lambat ya bos, atau lama. Waduh, gelempang meneh. Waduh, keterangin bos, sorry bos. Anginnya sangat 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 biantar bos. Nah, ini udah selesai bos. Ijane piye ta iki? Kumbra-ambru ae tak pinggirnya lah. Nah, ini sedang memindai dan aplikasinya ternyata aman ya bos ya. Ini aman bos. Nah, oke, selanjutnya di bawah sini ada pilihan ya, aplikasi ganda dan buka. Tapi nggak semua HP ada tulisan aplikasi ganda bos. Ini biasanya cuma di HP Xiaomi. Nah, di sini ada tulisan buka, silahkan klik aja ini dan kalian akan masuk di selamat datang di WhatsApp bos. Nah, kemudian tinggal setuju dan lanjutkan. Kemudian masukkan nomor telepon, lanjut dan seterusnya ya bos. Nanti tutorialnya akan saya buatkan sendiri di video selanjutnya bos ya. Nanti linknya saya taruh di sini atau di kolom komentar atau di deskripsi bos. Untuk sekarang ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video yang sedikit banyak problem ya bos ya. Ini backgroundnya malah gelimpang-gelimpang, tapi nggak apa-apa bos. Yang penting informasi yang saya sampaikan tersampaikan kepada kalian semua ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe sekali lagi, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Like, komen, dan share supaya yang lain juga tahu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye-bye.